Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang hak cipta sesuai Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bicara tentang hak cipta, maka kita akan membahas tentang definisi-definisi yang ada. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra sebagai hasil dari pemikiran Imajinasi, kemampuan, kecekatan, dan keahlian yang diwujudkan dalam wujud yang nyata. Setelah ada ciptaan, maka muncul hak cipta. Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta dengan prinsip-prinsip deklaratif. Setelah ciptaan tersebut. Diumumkan ya, setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam wujud yang nyata. Contoh puisi dikatakan sebagai ciptaan. Jika puisi tersebut telah dituangkan di dalam wujud yang nyata, misalnya dalam bentuk tulisan atau rekaman. Tetapi, kalau puisi tersebut masih di dalam alam pikiran si pencipta, maka belum dapat dikatakan sebagai ciptaan. Sebuah lagu, kalau masih berada dalam alam pikiran si pencipta, maka belum dikategorikan sebagai ciptaan. Tapi, kalau sudah dituliskan atau direkam baik dalam bentuk video ataupun audio, maka dapat dikatakan sebagai ciptaan. Nah, dari ciptaan tersebut muncul hak cipta, di mana hak cipta, atau kita katakan tadi sebagai hak eksklusif, terbagi menjadi dua: yang pertama hak moral dan yang kedua hak ekonomis. Hak moral di sini adalah hak yang melekat kepada pencipta yang bersifat abadi atau selama-lamanya, setidaknya sebagai pengakuan oleh publik bahwa dia adalah pencipta dari suatu karya cipta. Sedangkan hak ekonomis adalah hak yang didapatkan oleh si pencipta dari hasil pemanfaatan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ciptaan tersebut yang memiliki nilai ekonomis. Seperti royalti dan sebagainya, pertanyaan selanjutnya: apakah pendaftaran atau pencatatan ciptaan tersebut di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai syarat untuk mendapatkan royalti atau hak ekonomis tersebut akan kita bahas pada video selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.